النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين Kata Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl Al-Hadrami Al-Faqih Rahimahullah radiyallahu anhu Rahimahullah ta'ala Faslun Fima yatahakku bihis safar Qala rahimahullah Wa awalus safari al-khuruju Minas suril Fi al-musawwara Wa minan umrani Ma'aruku bisafinati Fima la sura Fima la sura lahu ومجاوزة الحلة وينتهي سفره بوصوله سور وطنه أو عمرانه إن كان غير مسور وبنية الرجوع إلى وطنه من قرب أو بوصول موضع نوى الإقامة فيه مطلقة أو أربعة أيام صحيحة أو لحاجة لا تنقضي إلا في المدة المذكورة وإن كان يتوقع قضاءها كل وقت ترخص إلى 18 يوما ولا يقصر هائم ولا طالب غريم أو آبق لا يعرف موضعه ولا زوجة ولا وعبد لا يعرفان المقصد إلا بعد مرحلتين Kata Al-Habib Al-Faqih Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl Al-Hadrami Rahimahullahu Ta'ala Faslun Fima Yatahakku Bihis Safar Ini suatu fasal pada menyatakan perkara yang tahakuk lah Yang menjadi pastilah Bihi dengannya dengan perkara tersebut As-Safar oleh musafir Oleh permusafiran Benda apa yang menjadikan musafir itu ialah musafir yang dibenarkan untuk diqasarkan solat di dalam dia. Jangan lupa perbincangan kita ialah masih dalam perbincangan mengqasarkan solat semasa musafir. Iaitu meringkaskan solat yang 4 rakaat kepada 2 rakaat. Iaitu solat zuhur, asar dan juga isya. Maka musafir yang bagaimana yang membolehkan solat fardu yang 4 rakaat itu dipendekkan menjadi 2 rakaat saja.
ni maksud fima yatahaqqaqu bihi safar. Perkara yang menjadikan musafir itu musafir yang dibenarkan untuk kita qasar solat di dalam perjalanan. Qala rahimahullahu ta'ala wa awwalus safari al-khuruju minas suri fil musawwarati wa minal umrani ma'aruku bisafinati fima la sura lahu wa mujawazatul hillati wa awwalus safari, dan permulaan safar yang dikira kan keadaan bagaimana yang dikirakan sebagai awal musafir, awal perjalanan. Keluar daripada rumah kira musafir dakah? Tak, belum. Melintasi rumah jiran dah kira musafir dakah? Tak, belum. Belum dengan makna tak boleh lagi kita nak lakukan qasar pada ketika tu. Belum lagi dibenarkan untuk kita qasar pada ketika tu. Walaupun jaraknya diambil kira, jarak diambil kira, tapi nak buat qasar waktu tu tak lagi. Tak lagi. Nak boleh buat qasar dikira sebagai awal safar pada makna ni. Jadi beza situlah. Kita kiraan jarak kita, contohnya lah kita kira kiraan jarak kita daripada kampung kita, daripada rumah kita, daripada rumah kita sampai ke destinasi kita lah. Itu kiraan jarak. Kiraan jarak itu membolehkan untuk kita membolehkan kita untuk solat jamak ataupun qasar. Tapi lepas daripada keluar rumah kita, masjid sebelah rumah kita contohnya, kita rumah kita tepi masjid, adakah di masjid itu kita dah boleh untuk buat qasar? Tak, belum lagi. Dia masih lagi belum dikira permulaan safar yang membenarkan kita untuk qasar solat. Walaupun jaraknya diambil kira. Ini nak kira permulaan safar ni maksudnya dikira waktu bila yang kita boleh qasar solat. Waktu bila yang kita boleh qasar solat. Wa awwalus safari, dan permulaan safar itu al-khuruj minas suri fil musawwarati, ialah keluar, ni syarat dah. Keluar daripada tembok sur. Tembok, keluar daripada tembok. Fil musawwarati ay fil biladil musawwarah, pada negeri yang bertembok. Sekiranya negeri itu dipisahkan antara dalam dan luarnya dengan tembok, maka syarat untuk mengerjakan musafir, syarat untuk lakukan solat qasar, syarat untuk melakukan solat qasar ialah dengan melepasi tembok tu baru boleh sembahyang qasar. Lepas dari tembok tu, ni kalau negeri yang bertembok, kawasan yang bertembok, yang berbenting dan sebagainya lah, termasuk juga sekiranya dia dikelilingi oleh parit ataupun sungai pun sama makna dengan tembok. Dan ada setengah-setengah tempat kawasan dia dikelilingi oleh sistem perparitan yang keliling dia. Tembok tak ada, maka dikira sebagai melepasi parit tu ataupun dikelilingi oleh tembok. Dikelilingi oleh tembok walaupun pada satu sudut, dan dia memang keluar daripada arah tu. Arah depan ni saja yang ada tembok, kiri kanan belakang tak ada, tapi dia memang nak keluar daripada situ. Memang arah perjalanan ni daripada tempat yang bertembok tu, maka dia kena keluar daripada tembok tu baru boleh sembahyang qasar. Itu dikira sebagai awal musafir, awal perjalanan dia yang membolehkan dia solat qasar. Contohnya lah kan, tembok lah kita katakan ni peta negeri dia. Rumah dia sini, hujung ni lah, hujung lah ni. Tapi dia nak keluar daripada belah sini, dia nak keluar daripada kerja sini, jauh lah jarak dia daripada sini nak keluar ke sana tu, jauh lah kota. Dia rumah dia di sini, arah perjalanan dia ke sana, jadi dia akan keluar kut pintu tembok sini lah. Padahal dengan tembok belakang dia lebih dekat dengan arah rumah dia, tapi ni bukan arah perjalanan dia, ni bukan arah perjalanan. Contoh dia nak pergi ke negeri yang sebelah selatan, sedangkan sebelah utara ni dekat dengan dia, ada dia kena keluar kut pintu selatan lah. Maka walaupun rumah dia dekat dengan pintu sini, dia tak boleh keluar kut pintu belakang lah. Dia kena keluar kut pintu yang hala tujuan dia. Maka daripada rumah dia sini, dia kena melintasi tembok sini lah, sebab arah dia ke situ.
dia kena mati tembok ni. Walaupun makan berkilometer, dia tak boleh buat solat qasar sepanjang perjalanan dia sehinggalah lepas daripada tembok ni. Ini maksud awal safar. Maksud awal safar. Kena melepasi pintu tu, kena melepasi tembok tu, barulah dia boleh buat solat qasar di situ. Barulah dikira sebagai awal perjalanan dia. Maksudnya lagu tu. Tengok arah mana dia. Tengok arah mana dia. Tu kalau yang ada bertembok lah, yang ada bertembok, yang ada berkota, yang ada berbenting dan sebagainya tu. Dululah, contoh pada dulu. Kita lah tak ada lah benda-benda lagu tu. Wa minal umrah ni, atas pada binasur, keluar masuk khuruj. Wa awwalus safari al-khuruju minal umrani, dan permulaan musafir itu al-khuruj, keluar, minal umrani, daripada bangunan, daripada bangunan perumahan lah maksudnya, bangunan umran, bangunan perumahan, rumah-rumah manusia, rumah kediaman manusia. Apa nama minal umrah ni, lajak sikit, kemudian kita kena lajak sikit untuk faham masalah ni. Wa minal umrah ni, selang tiga patah tu, fima la surah lahu, fima la surah lahu, pada ma ay fil bilad, pada negeri yang la surah lahu, tidak ada tembok padanya. Kalau negeri tu jenis yang tak bertembok macam la kita ni, yang tidak berbenting macam kita sekarang ni, maka kena keluar. Artinya permulaan musafir yang dibenarkan untuk kita qasar pada tempat itu ialah kita kena melepasi kawasan kediaman manusia, kena keluar daripada ni yang dipanggil keluar kampung. Dalam bahasa orang tua-tua kita panggil keluar kampung, keluar qaryah. Keluar qaryah iaitu dia kena melepasi kawasan kediaman manusia. Dia kena melepasi kawasan kediaman manusia bagi negeri yang tidak ada bertembok. Maka ni dikira dalam permusafiran daratan lah, dipanggil safar al-barri. Permusafiran daratan, sama ada bertembok maka kena keluar daripada tembok, ataupun kalau tidak bertembok maka dia kena melepasi kawasan kediaman manusia. Maksudnya perjalanannya dia tak jumpa dah kediaman, melainkan dengan satu jarak pula. Kena nak jumpa tempat orang duduk pula, satu jarak yang jauh pula. Dia dah melepasi kawasan tu dah, kawasan kediaman tu. Ini untuk musafir daratan. Macam ni juga, melepasi umran ni juga, macam ni juga untuk permusafiran lautan yang kena pakai kapal, yang mana pantai dia tu berpisah daripada bangunan, berpisah daripada kediaman manusia. Jarak di antara pantai dengan kediaman manusia tu diselangi dengan kawasan kosong yang tak didiami oleh manusia, maka dia kena melepasi kawasan manusia tersebut, kawasan kediaman tersebut, sampai di pantai tu dia dah boleh untuk buat qasar. Kalau dia naik, kalau dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia melakukan perjalanan di laut, perjalanan di air. Jadi melepasi umran ni, melepasi kediaman manusia ni, ada dua situasi lah. Satu perjalanan darat, perjalanan darat iaitu bila mana tidak ada tembok pada kawasan kediaman tersebut, tidak ada tembok pada kawasan kediaman tersebut. Ni kita kena bayangkan dunia had dulu, kemudian baru kita tengok, kiaskan dengan kehidupan yang kita yang sekarang. Dulu, dulu orang duduk penempatan satu penempatan satu penempatan ni, walaupun apa nama jauh, walaupun ataupun walaupun dia duduk dalam bentuk sekelompok, sini ada satu kampung, sini ada satu kampung, sini ada satu kampung dan sebagainya, maka dia kena keluar daripada kampung tu. Sebab nak masuk ke kampung ni pula, dia akan lalui kawasan kosong. Kalau kita ni hutan, kalau dulu kalau negara yang jenis berpasir, dia akan jumpa padang pasir dan sebagainya. Maka dia kena keluar daripada kampung tu, hujung pinggir kampung tu. Ini dipanggil melepasi umran. Dulu kita sekarang ni, taman kita bersusun, taman kita bersambung, selang taman je tapi bersambung. Maka selagi mana tak melepasi hubungan tu, tak melepasi
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak melepasi kawasan kediaman manusia tu, masih lagi ada orang duduk di situ dan sebagainya, maka lagi itulah tak melepasi umran. Tak melepasi umran. Hattanya, sekiranya walaupun perjalanan jarak tu dah diambil kira, tapi kita masih lagi belum boleh untuk buat qasar salat. Ni pendapat yang muktamad lah. Tak boleh qasar salat. Satu, yang keduanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang itu yang dikira ialah melepasi qaryah. Kita lah ni, kita di Malaysia lah ni, untuk perbahasan dalam negara kita, wakil di tempat kita, kita pakai qaryah. Qaryah ni maksudnya tempat sembahyang Jumaat. Tempat sembahyang Jumaat. Kadang-kadang beberapa kampung, beberapa taman, dihimpunkan solat Jumaatnya pada satu masjid. Masjid ni, orang taman mana yang main mayang? Contohnya, orang taman T2 pun main, orang taman B pun main, orang taman C pun main. Maka dikira sebagai satu qaryah. Tempat sembahyang Jumaat dekat situ. Apa nama, berkongsi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, balai polis yang sama, berkongsi pusat kesihatan yang sama, berkongsi kedai yang sama, berkongsi tempat buang sampah yang sama dan sebagainya, berkongsi tempat makan yang sama dan sebagainya, maka dikira sebagai satu kawasan. Kena keluar daripada kawasan tu dulu. Kena keluar daripada kawasan tu dulu, baru dikira sebagai keluar daripada umran, baru dikira sebagai keluar daripada umran, baru boleh buat musafir, baru boleh buat solat qasar. Baru boleh buat solat qasar. Saya kita tengok. Maka melepasi kediaman manusia tu, melepasi rumah-rumah kediaman manusia ni, kawasan yang didiami oleh manusia, bagi negeri yang tidak punya tembok, satu. Macam tu juga kalau lah dia melakukan perjalanan air, dipanggil safarul bahri, iaitu perjalanan air, iaitu tempat naik kapal dia, tempat naik sampan dia dan sebagainya, pantai tu dengan pantai tu, pantai yang terpisah daripada penempatan manusia. Di pantai tersebut tak ada manusia duduk. Dia panggil munfasilus sahil. Munfasil as-sahil. Pantainya pantai yang tidak ada orang duduk di pantai tersebut, tidak ada kediaman. Dan selepas pada penempatan, kemudian pantai yang kosong barulah naik kapal contohnya. Maka yang ni pun dah boleh dah untuk dia solat qasar bila mana melepasi kawasan kediaman manusia tu. Kampung tu, tempat orang duduk tu, tempat manusia buat penempatan tu. Lepas daripada tu dah dia boleh buat qasar. Dia boleh buat qasar. Tapi kalau perjalanan laut dia tu, safarul bahari dia tu, pantainya dengan manusia itu berhubung sampai ke pantai orang duduk. Kampung tu sampai ke pantai contohnya, kediaman manusia ni sampai ke pantai. Maksudnya kawasan pantai dia tidak terpisah dengan umran, tidak terpisah dengan kediaman orang. Maka yang tu tu ma'aruku bisafinah. Ni ibarat sini payah sikit. Dia kena ada, kena faham beberapa masalah. Ma'aruku bisafinah. Melepasi, satu melepasi umran, untuk melepasi umran serta naik ke kapal. Ni untuk safarul bahari al-muttasil sahiluhu bil-umran. Ni kena ada dua. Satu, melepasi tempat kediaman manusia, tempat penempatan manusia. Tak cukup sekadar tu saja, dia kena naik ke kapal. Dia kena naik ke kapal. Baru dia boleh solat qasar. Baru dia boleh solat qasar. Tu. Jadi kat situ ada tiga masalah. Sini ada tiga masalah. Satu, dah ada empat masalah. Yang pertamanya, keluar daripada tembok bagi tempat yang bertembok, satu. Dikira sebagai awal safar, keluar daripada tembok bagi tempat yang bertembok, satu. Yang keduanya, kalaulah tempat tersebut tak bertembok, darat, tak bertembok, perjalanan atas darat kita ni, maka kena keluar daripada umran, dua. Ini masalah yang kedua. Kena keluar daripada kawasan kediaman manusia. Kena keluar daripada kawasan kediaman manusia. Dia kena lintas bendang ke, lintas kebun ke, lintas hutan ke apa ke, memang orang tak duduk dah kawasan tu.
dia dah terpisah dah, dia ada sesuatu yang memisahkan antara satu umuran dengan umuran yang lain, dengan kawasan penempatan yang lain. Kena sampai ke kawasan tu baru boleh buat qasar. Baru boleh buat qasar. Dua. Ataupun kalau di dalam perjalanan laut, perjalanan menggunakan air, contohnya sungai ke apa tak kisahlah, sungai ke dan sebagainya, sekiranya dia punya tempat naik tu, dia punya tempat naik dia jeti lah kita kata, jeti dia dan apa nama jeti dia tu tidak berhubung dengan penempatan manusia. Maksudnya ada jarak, ada senggang, ada kekosongan, tidak ada penempatan manusia yang berhubung direct dengan jeti. Yang penempatan manusia, kemudian tempat yang tiada didami manusia, pantai dan sebagainya, kemudian baru jeti. Jeti itu berada di satu tempat yang tidak didiami oleh manusia. Yang ni pun sama. Yang ni apa nama, kena melepasi umran, kena melepasi kawasan kediaman manusia dekat sahil tu, dekat pantai tu, dekat jeti tu, dia dah boleh buat qasar. Dia dah boleh buat qasar. Tiga. Maka dia sama macam masalah yang kedua. Semata-mata melepasi umran dah boleh buat qasar. Masalah yang keempat, bagi masalah jeti tersebut, pelabuhan tersebut berhubung dengan penempatan manusia, dia tidak terpisah daripada penempatan manusia, masih ada penempatan manusia yang berhubung dengan jeti tersebut, dengan pelabuhan tersebut, dengan tempat naik kapal perahu tersebut. Maka dalam masalah ni, dia kena melepasi umran, melepasi tempat kediaman manusia, dan dia kena duduk atas kapal, baru boleh buat qasar. Baru boleh buat qasar. Ni empat masalah yang disebutkan. Ini empat masalah yang disebutkan. Masalah yang kelima, wa mujawazatul hillah. Wa mujawazatul hillah, dan melepasi, mujawazah ni atas pada khuruj. Kena ambil wa awwalus safari mujawazatul hillah. Yang tadi semua atas pada khuruj. Ada yang tadi semua atas daripada minasur. Jadi khuruj tu ada. Ni dak ni atas pada khuruj. Wa awwalus safari mujawazatul hillah. Masalah yang kelima, permulaan safar itu bagi orang yang mendiami khemah. Bagi orang yang apa nama, jenis berpindah randah ni, jenis kediaman yang tidak kekal ni, khemah dan sebagainya, kena melepasi kawasan khemah tu lah, kawasan perkhemahan. Mujawazatul hillah, kena melepasi kawasan perkhemahan. Bagi orang yang macam kalau Arab ni panggil Arab Badawi lah, Arab yang duduk di padang-padang pasir yang tak tetap tempat tinggal dia tu. Jadi duduk di sana sampai habis sumber air dan sebagainya, ataupun musim yang tertentu, kemudian pindah ke tempat lain pula dan sebagainya. Kalau kita ni kampung lah, kampung, walaupun kita tak ada lah pindah randah, tapi kampung. Iaitu apa nama, hillah dekat sini maksudnya kawasan kediaman manusia, sama ada rumah dia berimpun ataupun setumpuk bertumpuk-tumpuk, sama ada mujtami'ah ataupun mutafarriqah, sama ada berimpun dalam satu kawasan tu betul-betul, ataupun sana sikit, sini sikit, sini 3-4 buah, sana 3-4 buah, sini 3-4 buah dan sebagainya, tapi mereka berkongsi satu berkongsi beberapa perkara, berkongsi tempat buang sampah, berkongsi tempat permainan kanak-kanak, berkongsi tempat bersembang pada waktu malam. Dipanggil kalau malam-malam orang kawasan tu akan berhimpun dekat satu kawasan, sembang kat situ contohnya, tempat lepak lah, tempat minum kopi dan sebagainya, malam lah, siang tak kira, sebab kiam boleh pergi malam. Malam sekadar mana yang orang sanggup keluar untuk bersembang dan sebagainya di tempat tersebut, maka dikira kawasan tu dipanggil hullah. Yang dipanggil hillah, kasrahah, dipanggil hillah. Kawasan kampung lah kita pergi. Kalau belah kita ni kampung lah. Kalau belah apa nama, Arab sana, dipanggil kawasan perkemahan Badui lah. Kawasan perkemahan Badui. Dia kena lepas tu. Dia kena melepasi kawasan tu, barulah dia boleh buat safar. Barulah dia boleh buat qasar pada sembahyang dia. Ini masalah-masalah yang tak bergantung dengan kita lah. Sekadar maklumat saja.
kita sekarang ni, permulaan safar kita ialah keluar daripada Qaryah kita satu. Keluar daripada Qaryah. Maksudnya kita duduk Qaryah mana? Kita sembahyang masjid kampung kita lah contohnya, ataupun masjid taman kita. Kena keluar masjid taman kita tu, dia ada radius dia. Dia ada kawasan ataupun ruang lingkung siapa dia yang main sembahyang masjid tu. Ghalibnya siapa dia yang main sembahyang masjid tu. Kawasan mana yang penduduk sampai tahap mana, sampai ke kawasan mana yang sembahyang dekat masjid tu, kena keluar daripada kawasan tu. Satu. Itu baru nak kira dia. Baru nak kira dia satu. Yang keduanya, kita kena melepasi kawasan kediaman manusia untuk buat qasar. Jarak perjalanan dikira keluar daripada Qaryah, jarak perjalanan kita dikira keluar daripada Qaryah. Keluar daripada Qaryah macam tadi lah. Maksudnya kita nak masjid tempat kita Jumaat tu lah, biasanya lah masjid tempat kita Jumaat dan sebagainya, tu yang paling mudah lah. Kalau dalam pekan, dia lain cerita. Kalau dalam pekan, dia kira sampai ke balai polis, sampai ke apa nama balai polis kawasan hakim dan sebagainya. Tang mana yang sampai ke kawasan mana yang masih menggunakan balai polis yang sama dan sebagainya. Itu kalau dalam pekan. Kalau dalam kampung ataupun dalam taman biasa, masjid lah, dikira Qaryah. Masjid kita sembahyang Jumaat, siapa dia yang main sembahyang situ? Orang kawasan mana yang main sembahyang tu? Dia ada ruang lingkung dia. Kena keluar daripada kawasan tu. Contohnya masjid ni kampung A, B dan C masih lagi main ke sini. Masih lagi menumpu kan sembahyang kat masjid ni. Maka kena melepasi kampung C. Kena melepasi kampung C baru dikira jarak perjalanan. Boleh buat tak kisah, boleh buat lagi qasar, tengok pula. Kampung C tu dengan kampung D berhubung ataupun tak berhubung? Kena berhubung, dia punya penempatan ya. Berhubung ataupun tidak berhubung. Kalau tak berhubung, contohnya di antara kampung C dengan kampung D dipisahkan dengan bendang contohnya, dipisahkan dengan sawah ataupun dipisahkan dengan kawasan kedai-kedai dan sebagainya. Terpisahlah, tak ada penempatan kat situ. Tak ada orang duduk kat situ. Yang ada cuma tempat orang buat kerja. Kilang ke, ada bendang ke, ada kebun getah ke, ada ladang sawit ke, ada sungai ke, ada apa pula, ataupun ada kedai, kawasan kedai dan sebagainya. Maka kat situ dah boleh buat qasar. Dah boleh sembahyang qasar kat situ sebab dah terpisah umran. Dah terpisah daripada penempatan manusia. Tapi selagi mana penempatan tu masih berhubung, kampung C berhubung kampung D, walaupun kampung D mayang masjid lain, kampung D berhubung kampung E, kampung E berhubung kampung F, lepas kampung F baru ada kawasan kosong yang tak didiami manusia. Contohnya baru ada bendang kat situ, baru ada sawah kat situ. Lepas daripada kampung F baru boleh buat qasar. Baru boleh buat qasar. Faham tak? Dia beza dia. Permulaan jarak, jarak kita dikira keluar daripada Qaryah kita, tapi nak boleh buat qasar tu kena melepasi umran. Kena melepasi kawasan kediaman manusia. Selagi mana masih lagi ittisal, selagi mana masih berhubung, masih penempatan ni berhubung dengan penempatan sebelah dia, penempatan sebelah ni masih berhubung dengan penempatan sebelah, tidak terpisah dengan apa-apa, masih lagi bersambung, maka selagi itu tak boleh dilakukan qasar. Tak boleh dilakukan qasar. Gitu. Habis tu permulaan safar. Wa yantahi safaruhu, dan habis safarnya pula, yang dikatakan habis safar bila dah ada permulaan safar, dah tahakkuk permulaan safar. Bila habis safar dia ni, maksudnya dalam perjalanan tu dia dah boleh buat qasar. Bila cukup syarat-syarat ni, khuruj minas sur, khuruj minal umran, apa nama, ruku bis safinah, mujawazatul hillah, ni semua keadaan-keadaan yang kita sebutkan ni, maka dia dah boleh buat qasar dalam musafir dia. Bila mana musafir dia melepasi dua marhalah ke atas, musafir yang panjang. Kemudian sampai bila dia boleh buat jamak dan qasar dalam masalah kita ni, qasar dalam perjalanan itu. Wa yantahi safaruhu, dan habislah oleh musafirnya, oleh perjalanan ya, perjalanan yang mengharuskan qasar tu, yang mengharuskan qasar itu,
Habis biwusulihi surah watanihi, dengan sampainya nya musafir surah watanihi akan tembok negerinya. Tembok negerinya, tembok negeri yang dia kena khurus tadi inilah. Tembok negeri yang dia kena khurus tadi, maksudnya dia dah sampai semula ke tempat permulaan safar dia. Dengan semata-mata sampai tu, walaupun tak masuk ke dalam tembok tu, semata-mata sampai ke tembok tu putih safar. Putih safar. Dia beza. Untuk keluar untuk permulaan safar, dia kena khurus daripada tembok. Dia kena khurus daripada tembok, dia kena keluar daripada tembok tu untuk hala keluar, untuk hala pi musafir. Untuk balik meh, untuk balik meh ke kampung dia, semata-mata sampai di tembok tu, walaupun tak masuk langkah mai dalam, tak melepasi tembok pun, wusul semata-mata dengan sampai tu, dah habis safar dia. Dah habis safar dia. Au umrani atau pada watanihi, wusulihi umrani, wusulihi umrani atau pada sur, in kana ghaira musawwarin, sekiranya tidak ada tembok pada kepada negeri dia tu, dan sampai ke kawasan kediaman orang. Sampai ke kawasan kediaman orang. Jadi masalah awalus safar tadi, kena lepas hak tu dulu, baru boleh qasar. Baru boleh qasar. Untuk balik mai, semata-mata sampai ke situ, walaupun jauh lagi daripada rumah dia. Balik mai sampai ke tembok tu, bagi yang negeri yang bertembok, ataupun sampai ke kawasan kediaman manusia dah, walaupun rumah dia jauh lagi. Rumah dia mungkin 3 kilo daripada situ, tapi situlah masih lagi, situlah permulaan kawasan kediaman manusia yang berhubung dengan rumah dia, berhubung dengan kawasan kediaman dia. Sampai ke situ dah, maka tak boleh buat safar dah, tak boleh buat qasar dah. Habis dekat tu, habis dekat tu. Sekalipun dia tidak niat mukim kat situ, dengan semata-mata sampai je, dengan semata-mata sampai, habis dah rukhsah untuk dia buat qasar. Walaupun dia tak masuk ke dalam kawasan kediaman tu, walaupun dia tak masuk ke dalam tembok tu, walaupun dia tidak berniat mukim pada tempat tu, dia tidak berniat untuk memutuskan safarnya sekalipun, tak ada niat nak putus safar, sebab jauh lagi antara tembok tu. Contohnya tadi lah, tembok di sini, rumah dia di sini, ni negeri ni, negeri yang bertembok. Jarak antara tembok masuk dia sampai ke rumah ni mungkin, kata-kata mungkin dalam 15 kilometer lagi. Tapi semata-mata dengan sampai ke situ, putih safar. Tak boleh dah buat qasar. Tak boleh dah buat qasar. Sebab dah dikira sampai ke tempat dia, sampai ke watan dia. Untuk permulaan safar dia, dia kena keluar daripada tembok tu, baru dia boleh buat qasar. Baru dia boleh buat qasar. Jadi kalau kita kata 20 kilo pun daripada rumah dia dengan tembok tu, 20 kilo, dia tak boleh buat qasar, melainkan lepas daripada tembok ni baru dia boleh buat qasar. Tu untuk permulaan safar. Dia balik daripada musafir mana-mana ataupun musafir yang sama ke tempat yang dituju, selesai dah urusan ni, dia balik mai, semata-mata sampai ke tembok tu, putih safar. Dah tak boleh buat qasar dah, walaupun ada 20 kilometer lagi nak sampai ke rumah dia. Nak sampai ke rumah dia. Gitu maksud dia. Macam tu juga dengan kawasan kediaman manusia, umran tu, kawasan yang didiami oleh manusia. Sampai dah ke tempat tu, permulaan artinya starting yang membolehkan dia solat qasar dekat situ, bagi permulaan safarnya, tempat tu juga merupakan pengakhiran bagi musafir dia, walaupun masih lagi jauh daripada rumah dia. Jauh daripada rumah dia, kan? Tempat yang membenarkan ataupun yang membolehkan dia untuk buat qasar dekat situ, pada permulaan safar dia, tempat yang sama juga akan jadi penghabisan safar dia. Bila mana dia balik ke rumah dia, bila mana dia balik ke rumah dia, ini habis safar dia. Habis safar juga, wa biniyatir ruju'i atau pada biwusulihi, dan habis juga safarnya, berhenti permusafiran itu dengan niat kembali ila watanihi, kepada negerinya. Tak mau, tak mau nak meneruskan perjalanan, maka putih safar juga. Biniyatir ruju' ni
kena takdir sikit sebelum sampai dua marhalah. Qabla wusulihi masafatal qasr. Qabla wusulihi masafatal qasri. Sebelum sampai dua marhalah. Tak dan sampai dua marhalah, cancel tak IDP ya. Kan berasa lagu kalut ada benda lain kacau pula ataupun orang telefon ke hang tak lepi, hang tak lepi musafir ni ada kerja yang tak selesai ni ataupun hang kena ganti orang kerja dan sebagainya. Tak dan sampai dua marhalah lagi, putih safar dia. Dia niat untuk kembali ke tempat dia. Dia niat untuk patah balik ke rumah. Baru keluar kita kata 50 km ataupun 60 km. Tak sampai ke 80 km lah, tak sampai ke 89 km, tak sampai ke 85 km, tak sampai lagi. Baru dalam kita kata 70 km. Dekat-dekat nak sampai dua marhalah dah tapi tak sampai lagi. Sampai ke situ, orang telefon dia. Adik-beradik tu pun, eh, mak menakan tak sihat ni, tak suruh pergi mana-mana lah. Mak menakan tak sihat ni, balik lah. Tengok dulu keadaan macam mana. Kalau kata dia okey pula, nanti pergi lah. Macam tu contohnya. Ataupun member telefon minta tolong ganti kerja dan sebagainya, adalah benda-benda apa yang menyebabkan dia menghentikan musafir dia. Dia menghentikan musafir dia. Dia berhenti tu bila jarak dia dah 70 kilo perjalanan dia. Tak sampai dua marhalah lagi. Tapi dah 70 kilo. Sebelum daripada dua marhalah contohnya lah. 70 kilo, 75 kilo tak sampai dua marhalah lagi. Maka dia niat untuk kembali ke tempat dia. Tak jadi musafir lah. Cuti kena beku ke, ada emergency ke dan sebagainya, kena balik. Maka di situlah habis safar dia. Dia dah tak boleh buat jamak qasar kat situ walaupun dalam perjalanan balik. Sebab perjalanan balik dia tak cukup dua marhalah pun. Maka bila tak cukup dua marhalah, tidak boleh dilakukan jamak dan qasar. Beza waktu nak pi. Waktu nak pi tu, target dia dua marhalah lebih. Cuma tak sampai lagi je. Maka bila dia tahu bahawasanya perjalanan dia melebihi dua marhalah, pada permulaan musafir tu dah boleh jamak qasar lah. Sebab dia tahu dah jarak dia nak pergi ke mana. Dia nak pergi contohnya 190 km ataupun 250 km, tak ada masalah lah. Pada kilometer yang ke-10 dia dah boleh buat jamak qasar dah. Kalau cukup syarat macam awal safar tadi ni, dia dah boleh buat dah. Sebab dia tahu jarak perjalanan dia melebihi 2 marhalah ataupun sampai 3 marhalah, 4 marhalah dan seterusnya, tak ada masalah. Dia boleh buat dia pergi tu. Dalam perjalanan pi tu dia dah buat dah jamak qasar, tak ada masalah. Sampai ke 70 km perjalanan kena patah balik. 70 km perjalanan, jarak antara tempat yang dia patah balik tu dengan rumah dia ni bukan dua marhalah pun. Ini dipanggil ni bini yatirruju' ila watanihi min qurbin. Min qurbin ni maksudnya tak sampai dua marhalah. Dan apa nama duna min qurbin ni duna masafatil qasri. Bukan ataupun kurang daripada jarak qasar. Kurang daripada jarak qasar. Itu pengen dekat dari jarak yang dekat 70 km. Tak sampai dua marhalah. Maka dalam perjalanan dia untuk patah balik ke tempat dia, dia tak boleh buat qasar dan dia tak boleh buat jamak. Sebab tak cukup dua marhalah. Dengan semata-mata niat rujuk pasal dia patah balik dah, dia tak mau pi dah, dia patah balik. Tak boleh buat dah. أو بوصوله موضع نوى الإقامة فيه مطلقة. يعني ما أبه أعطاه pada بوصوله yang pertama juga. وينتهي سفره بوصول موضع. Dan terhenti safarnya, habis musafirnya, habis peluang untuk dia buat jamak qasar ni dengan sampai ke satu tempat. Biwusuli mawdi'in, dengan sampai ke satu tempat. Nawal iqamata fihi, yang berniat ia iqamah. Dia niat untuk bermukim kat situ. Bermukim ni maksudnya tak mau lagi bermusafir. Dia tak mau dah bermusafir. Dah keluar daripada niat safar dia dah. Dia nak duduk situ maksudnya. Dia duduk situ bukan dengan niat untuk meneruskan musafir, mukim. Dia tak mau dah meneruskan perjalanan. Fihi, padanya pada tempat tersebut. Nawal iqamata fihi, yang dia berniat untuk berdiam di situ. Sama ada lama ataupun saat, tak kisah. Mutlaqan. Mutlaqan. Mutlaqan ni tanpa mengkaitkan masa. Mutlaqan ay min ghairi taqyidiz zaman. Min ghairi taqyidin bi zamanin. Min ghairi taqyidin bi zamanin. Tanpa mengkaitkan masa.
dia tak sebut pun nak bermukim sini lama mana, ada tak cara dia niat untuk tak mau musafir dah, sampai sini tak mau musafir lah, tak mau musafir sehari ke dua hari ke, nak rehat sat ke, tak mutlakan, tanpa meletakkan masa tempoh, tanpa meletakkan masa ataupun tempoh. Sampai ke tempat ni, ish, syok tani, kita tak payah pergi lah, duduk sini. Ha, gitu ya. Tak mau nak pergi lah, tak mau nak teruskan musafir lah. Sini seronok ni, duduk sini ni. Maka dia pun duduk situ. Mutlakan, tanpa meletakkan hari. Tanpa meletakkan berapa hari yang dia nak duduk situ. Maka dengan begitu, dengan niat iqamah sebegitu, niat bermukim ke itu, putus safar dia. Dia dah tak boleh buat musafir dekat situ. Dia dah tak boleh buat musafir dekat situ. Atau ni atau pada mutlakan. Nawal iqamata fihi arba'ata ayyamin sahihatin. Sini ibarat memang nak jaga. Dalam bab ni ibarat memang nak jaga. Diringkas kita kena rujuk banyak kitab ataupun untuk perbahasan yang lebih mudah kena rujuk kitab lain. Dalam kitab kita ni bab jamak qasar, bab qasar secara khususnya dia punya bahasa dia ringkas. Au arba'ata ayyamin sahihatan. Atau dia berniat, dia sampai ke satu tempat, dia berniat untuk iqamah dekat situ selama 4 hari yang sahihah. 4 hari yang sahihah dengan maksud 4 hari yang kamilah, 4 hari yang sempurna. Nah, duduk situ lebih daripada 4 hari ataupun lebih daripada 3 hari lah. 4 hari ini maksudnya lebih daripada 3 hari. Nak duduk situ contohnya, dia nak pergi ke, contohlah dia nak pergi ke Johor. Contoh, kita daripada Kedah nak pergi ke Johor. Sampai ke Penang ataupun sampai ke Perak contohnya, dia nak duduk di situ sampai di Perak, singgah rumah adik-beradik dia ke apa ke, singgah rumah kenalan dia ke apa ke. Kemudian ada urusan ataupun ada banyak benda yang nak buat kat situ contohnya, ataupun kenalan dia tu, adik-beradik dia tu semawa duduk situ, duduk sini kita nak pi, boleh menjadai ikan sini, kita boleh pi tahan burung sini contohlah, buat benda-benda yang dia suka lah, menyebabkan duduk sini dulu lah. Berapa hari? 4 hari. 4 hari ni, 4 hari yang sahihah, 4 hari yang betul-betul 4 hari, maksudnya 4 hari yang kamilah, 4 hari yang sempurna, 4 hari tanpa mengira hari sampai dan hari bertolak daripada tempat tu. Ini dipanggil 4 hari yang sahihah ataupun kamilah. Tak termasuk dengan hari sampai dia, tak termasuk dengan hari dia keluar daripada tempat tu. Dikira 4 hari, 4 hari serta malamnya yang betul-betul duduk dekat situ. Maksudnya kalau kita kira dengan bahasa kita ni, termasuk dengan hari sampai dengan hari kita berangkat pi pula, 6 hari lah. 6 hari. 6 hari. Maka dia dah tak boleh semata-mata berniat untuk duduk dekat situ, untuk bermukim dekat situ, tak mau meneruskan musafir dia dalam jarak masa 4 hari sekurang-kurangnya, maka safar dia putih. Dia tak boleh lagi buat jamak qasar. Dia tak boleh lagi buat jamak qasar. Maka yang ni kena pelagar dengan mutlakan tadi ya. Kalaulah dia berniat untuk iqamah dekat situ kurang daripada 4 hari, dia tak mutlakan, kurang daripada 3 hari. Dia tak mutlakan dan tak lebih 3 hari. Maksudnya tak, bukan 4 hari ke atas. 3 hari je. 3 hari tu 3 hari yang sahihah, tak termasuk dengan hari dia sampai, tak termasuk dengan hari dia bertolak daripada tempat tu. Kalau masuk kali benda tu 5 hari je. 5 hari ni 5 hari yang bercampur. Campur hari sampai dengan campur hari keluar. Ini panggil yaum muhattin dengan yaum rahlin. Tak masuk tu. Tak, ni 4 hari, 3 hari yang betul-betul. 3 hari yang betul-betul duduk situ. 3 hari yang betul-betul. Yang tu tak memutuskan safar. Tak memutuskan safar. Dia sampai di Perak jadi contoh, dia daripada Kedah nak pi ke Pahang ke, nak pi ke Johor ke, singgah rumah kenalan dia di Perak contohnya, sampai di Perak tu kenalan dia ajak buat macam-macam. Ajak pi jerat burung, pi tangkap burung wak-waknya, pi memukat ikan di lombongnya, macam-macam lah, cari nira nipahnya dan sebagainya lah, banyak benda yang dia buat tu. Tapi tak lebih daripada, dia tahu dah dia ataupun dia bagi masa setakat 3 hari je. Aku nak duduk dengan hang ni, buatlah lagu mana pun bagi dalam tempoh 3 hari ni je.
Lepas dari 3 hari ni aku nak sambung perjalanan aku. Dia niat bermukim, dia niat iqamah sekadar 3 hari. 3 hari ni tak termasuk hari sampai. Contohnya dia sampai dia sampai ke Perak tu hari Isnin, contohnya hari Isnin. Hari Isnin tak kira. Selasa boleh kira sehari. Kan? Dia sampai siang Isnin, dia sampai siang Isnin. Isnin malam tu boleh kira satu malam. Isnin malam satu malam. Kemudian Selasa satu hari. Selasa satu hari. Selasa malam, malam yang kedua. Selasa malam, malam yang kedua. Rabu siang, ni hari yang kedua. Rabu siang, hari yang kedua. Rabu malam, malam yang ketiga. Rabu malam, malam yang ketiga. Kemudian Khamis siang. Khamis siang. Ini tiga hari dan tiga malam yang kamilah sahihah. Jangan lebih daripada Khamis siang ni. Kalau masuk Khamis malam, dah empat hari, dah empat malam. Kalau masuk Khamis malam, dah empat malam. Sebab dia sampai siang Isnin. Siang Isnin, Isnin malam tu dah dikira. Dah masuk dalam kiraan. Siang tak kira lah sebab dia sampai hari tu, tak kira. Jadi dia kena keluar pada Khamis malam. Sebab kalau Khamis malam dia duduk lagi dekat situ, dia masih lagi belum meneruskan perjalanan dia. Ataupun dia berniat untuk keluar pada Jumaat, contohnya. Maka dia tak boleh musafir, dia tak boleh buat qasar dah pada waktu sampai-sampai tu. Bukan lepas daripada 3 hari tu baru tak boleh buat qasar dah, semata-mata sampai dengan niat sebegitu. Dia tak boleh buat qasar dah. Jadi kalau dia sampai hari Isnin, hari Isnin tak kira lah, dia panggil Yaumul Hattin, hari sampai. Hari Isnin tak kira. Malam bagi Isnin satu. Malam bagi Isnin satu. Ini kira satu malam. Lepas tu siang Selasa satu hari. Ini semalam sehari. Kemudian malam Selasa. Malam bagi Selasa. Kemudian siang bagi Rabu. Rabu siang. Rabu siang. Ini dua hari. Dua hari dua malam. Kemudian malam bagi Rabu tu. Malam bagi Rabu tu. Tiga dah. Kemudian siang Khamis. Ini tiga hari tiga malam. Ini tiga hari tiga malam. Dia kena keluar pada malam tu. Paling lewat. Dia kena keluar pada malam Khamis tu. Khamis malam. Kalau bahasa kita orang-orang yang biasa mengaji kitab-kitab jawi ni, dia kena keluar malam Jumaat tu lah. Dia kena keluar malam Jumaat tu. Maksudnya, malam Khamis malam. Khamis malam tu dia kena keluar lah. Dia kena berangkat dah Khamis malam tu. Sebab dah lebih, dah cukup maksimum 3 hari 3 malam. Maksimum 3 hari 3 malam. Kalau nak mudah, kira malam lah. Dia sampai ke Perak tu Ahad malam lah, mudah lah. Ahad malam, dia sampai malam. Maka malam tu tak kira lah. Malam tu dia kira Lailatul Hattin lah. Lailah Hattah, Lailah Hattin. Malam sampai, tak kira. Malam sampai tak kira. Isnin hari yang pertama. Isnin hari yang pertama. Isnin malam. Isnin malam. Kemudian Selasa hari yang kedua. Selasa siang. Selasa malam. Kemudian Rabu siang. Ini hari ketiga. Rabu malam. Ini tiga hari tiga malam. Dia sambung musafir dia siang Khamis. Tak apa. Sebab hari Khamis tak dikira dalam tiga hari juga. Hari sampai dengan hari keluar tak dikira. Tu kalau hari Khamis tu dia tak teruskan musafir dia lagi. Malam tu, Khamis malam baru dia pergi. Maka dia tak boleh qasar dah pada masa tu. Tak boleh untuk qasar dah pada masa tu. Sebab melebihi 3 hari serta malamnya yang sahihah, dia dah masuk kepada 4 hari yang sahihah. 4 hari ataupun 4 malam yang sahihah. Tak boleh dah. Habis. Baik, jadi kena faham mengelok. Bila mana dia sampai ke satu tempat dan dia niat untuk bermukim kat situ. Dia sampai satu tempat dan dia niat untuk bermukim di situ. Dia niat untuk singgah lah kita panggil ni. Tujuan dia tang lain. Tapi dia nak singgah situ. Dia kena dia masih lagi boleh meneruskan qasar di tempat singgah dia tu.
Dan kita nak pergi ke KL contohnya, daripada Kedah kita nak pergi KL contohnya, kita singgah di Penang 2 hari. Okey. 2 hari di Penang tu masih lagi boleh buat qasar. Tu secara mudah. Secara mudah. 3 hari di Penang. 3 hari tak termasuk hari masuk dan hari keluar. Tak termasuk dengan hari sampai dan hari keluar. Boleh buat qasar di Penang, boleh buat jamak di Penang. Sebab Penang tu hanya tempat singgah, kita nak terus ke Kuala Lumpur ataupun kita nak terus ke Pahang dan sebagainya contoh. Tapi bila mana dia sampai ke Penang tu, kemudian dia niat iqamah tanpa meletakkan hari, ni panggil mutlakan. Sedap lah hotel ni. Pakai tak pindah kita ke Kuala Lumpur, duduk tang ni je. Ataupun nantilah kita pergi Kuala Lumpur tanpa meletakkan hari. Dia iqamah dekat situ, tak mau nak meneruskan musafir. Kan? Memutuskan niat untuk musafir dengan iqamah, dengan berdiam dekat situ, dengan niat untuk berhenti kat situ tanpa meletakkan hari. Maka start daripada sampai ke Penang tu dia tak boleh buat safar dah. Dia tak boleh buat qasar. Satu. Ataupun dia niat iqamah melebihi 4 hari yang sahihah. 4 hari ke atas. Dia niat iqamah 4 hari ke atas yang sahihah. Tak termasuk dengan hari sampai, tak termasuk dengan hari keluar. Pun dengan semata-mata niat untuk berada dekat situ lebih daripada 3 hari, iaitu 4 hari ke atas. Dengan semata-mata berniat untuk berada di situ 4 hari. Tak termasuk hari sampai dan tak termasuk hari keluar daripada situ. Pun dah tak boleh buat qasar dah. Walaupun pada hari pertama dia. Walaupun pada hari pertama dia. Bukan hari ke hari pertama, hari kedua, hari ketiga boleh buat qasar lagi, hari keempat pun tak boleh dah. Hari pertama tu dah tak boleh buat qasar dah. Sebab dengan niat iqamah di tempat itu 4 hari ke atas dah memutuskan dia ataupun dah menghentikan safarnya yang mengharuskan untuk dia qasar. Ya, faham ke elok tu? Mafhum ya, kalau cakap 3 hari saja ataupun 2 hari saja tak termasuk hari sampai dan hari keluar, maka dia masih lagi boleh meneruskan sembahyang secara qasar dan secara jamak. Habis au li hajatin. Ini pun masih lagi atas pada mutlaqan juga. Musuli maudhi'in nawal iqamatu fihi lihajatin la tanqadi illa fil muddatil madhkurah. Ataupun dia berhenti ke satu tempat, niat iqamah dekat situ, niat untuk berdiam kat situ, tak mau sambung perjalanan dia. Lihajatin, kerana ada hajat, kerana ada keperluan. Kerana ada keperluan, ada urusan dia lah, urusan visa dia ke, urusan dokumen dia ke, urusan syarikat dia ke, ataupun semata-mata tunggu orang nak mai, nak berhimpun jemaah dia dekat situ ke, duk tunggu orang lain nak sampai ke situ juga ke dan sebagainya, macam-macam lah. Ada hajat, ada keperluan untuk dia berada ke situ. La tanqadi, yang tidak selesai ia hajat tersebut, illa fil muddatil madhkurah, melainkan pada tempoh tersebut. Tempoh tersebut tu tempoh 4 hari yang sahihah. Tempoh 4 hari yang sahihah. Maka putih safar juga, tak boleh qasar juga. Tak boleh qasar juga. Kan? Dia nak pi contohnya dia nak pi ke Allahumma salli alaihi wasallam, contoh nak pi ke Pahang. Daripada Kedah kita ni nak pi ke Pahang. Singgah dulu di Perak macam tadilah. Singgah dulu di Perak. Pasal apa singgah di Perak ni? Sebab ada orang-orang daripada Penang ataupun Kedah juga yang nak pi sekali dengan kita contohnya. Jadi kita kena tunggu mereka. Jadi dia panggil lihajatin. Contoh bagi lihajatin iaitu tunggu orang. Contohnya seperti mana? Tunggu orang. Lama mana nak tunggu ni? Kawan tu nak boleh mai ke kita yang sedang tunggu dia di Perak ni. 4 hari baru boleh sampai mai kita. 4 hari tak termasuk dengan hari kita sampai dengan hari kita nak bergerak pula. 4 hari yang tadi ni. Pun tak boleh juga. Maka dengan sebab tunggu dia, kita bukan nak duduk kat situ bukan pasal saja-saja dah, ada sebab. Ada sebab. Tapi kita tahu dah bahawasanya lepas daripada 3 hari yang dibenarkan tu, maksudnya masuk 4 hari dah, baru kita boleh bertolak, baru kita boleh sambung perjalanan kita. Maka tak boleh dah buat qasar pada tempat tersebut. Dengan apa nama, dengan sebab kita tahu bahawasanya tak selesai urusan kita tu, tak selesai hajat kita tu, melainkan dalam tempoh 4 hari yang sahihah tu, maka kita dah tak boleh buat qasar pada tempat tersebut.
kita dah tak boleh buat kosor pada tempat tersebut. Contohnya ada urusan penyerahan dokumen, contohnya kena pi serah dokumen contohnya lah, maka kita sampai-sampai tu terus serah. Ada urusan apa nama di pejabat tanah Perak ke apa ke, kita nak pi Pahang daripada Kedah Pahang, tapi kena buat urusan kat Perak dulu kan, pi serah dokumen permohonan pemilikan tanah ke apa ke di Perak contohnya lah, contoh sampai-sampai tu terus pi serah dokumen kat pejabat agama, pejabat agama, pejabat pejabat tanah Perak tu. Itu dikira hari sampai, tak kira lagi. Kan. Pegawai tanah tu kata, kan. Contohnya pegawai tanah tu kata, 5 hari. 5 hari. Kan. Hari kelima daripada hari ni, contohnya lah. Hari ni contohnya hari apa? Hari ni hari, contohnya kita kata, hari yang diserah tu hari Jumaat. Hari yang diserah tu hari Jumaat contohnya. Perak on lagi Jumaat. Hari Jumaat tu dia sampai terus serah. Jadi hari Jumaat tu hari dia sampai, tak kira. Kan. Pegawai tu kata hari Sabtu cuti, tak ada. Hari Ahad pun cuti, tak ada. Hari Senin baru proses. Dan dia perlukan 3 hari contohnya. Ataupun 2 hari untuk proses. Hari Senin, hari pertama proses. Hari Selasa, hari kedua proses. Jadi nak dapat, tak dapat, hari nak dapat, tak dapat keputusan permohonan tersebut, hari Rabu. Hari Rabu, contohnya lah. Rabu. Jadi kita kena tunggu hari Rabu baru tahu kita punya proses permohonan tu diterima ataupun ditolak, kena buat rayuan dan sebagainya contoh. Kita sampai hari Jumaat untuk serah, hari Jumaat tak kira. Sabtu sehari semalam. Ahad sehari semalam. Isnin sehari semalam. Selasa sehari semalam, ni 4 hari yang sahih. Sebab hari Rabu ni dapat-dapat tu baru boleh kita bergerak. Hari Rabu tak kira lah, sebab hari Rabu ni kita boleh kira sebagai hari keluar. Tapi dah 4 hari dah kita tunggu itu kerana hajat tu. Kerana hajat tu contohnya. Maka tak boleh buat qasar. Sejak bila tak boleh buat qasar? Sejak Jumaat tu lagi. Sebab kita dah tahu dah bahawasanya tak selesai urusan kita melainkan dengan 4 hari ke atas. 4 hari yang sahihah ke atas. Baik. Kalau dia tahu urusan tu boleh selesai dalam tempoh 3 hari yang sahihah saja, maka boleh buat qasar lah. Gawai tu kata sehari pejabat boleh proses dah. Maksudnya hari Senin tu hari Selasa dah boleh dapat. Boleh buat qasar. Dia hantar hari Jumaat. Contohnya lah hari Jumaat. Hantar hari hantar tak kira lah hari sampai. Sabtu, sehari. Ahad, 2 hari cuti. Isnin. Sehari je proses. Hari Selasa tu boleh ambil dah contohnya. Hari Selasa tu boleh ambil dan boleh teruskan perjalanan. Maka hari Selasa ni kira hari keluar. 3 hari je lah. Sabtu, Ahad dan Isnin. Maka dia boleh buat qasar daripada hari Jumaat yang dia sampai tu. Sebab tak lebih daripada 3 hari. Tak masuk 4 hari sahihah ke atas. Masuk boleh lagu tu. Kalaulah bertindan-tindan, ni masalah bertindan-tindan. Dijangka boleh siap dalam tempoh tak sampai 4 hari yang sahihah. Rupanya tak siap lagi. Sampai hari keempat, dapat kata kena tangguh lagi. Kena tangguh lagi. Kena tangguh lagi. Dan sebagainya. Contoh macam masalah visa, masalah tiket kapal terbang dan sebagainya lah. Dia akan jadi bertingkat-tingkat. Kalau lagu tu dia ada hak dia. Wa in kana yatawaqqa'u qada'aha kullu waqtin. Dan jika adalah yatawaqqa'u qada'aha. Pastilah ataupun boleh pastilah. Berlakulah ataupun pastilah boleh selesainya hajat tu. Boleh selesainya hajat tu kullu waqtin, setiap waktu. Setiap waktu ni yakni qabla mudhi arba'ata ayyamin. Selepas sebelum qabla mudhi arba'at ayyamin, sebelum daripada berlalu 4 hari, sebelum daripada berlalu 4 hari boleh selesai. Cuma tak selesai kena tambah lagi 3 hari contohnya. Apa nama contohnya, pegawai immigration ke ataupun custom ke ataupun bahagian tiket kapal terbang ke dan sebagainya, dia kata dalam 2 hari siap. Ni delay ni, ada masalah ke apa kan, dalam 2 hari kita boleh bergerak. Tunggu 2 hari. Yang penting kurang daripada 4 hari ataupun 3 hari tak apalah, 3 hari. 3 hari. Okey, tak apa maksimum. Sepatutnya lepas pada 3 hari ni boleh bergerak, tak bergerak lagi. Kena delay lagi. Lepas pada 3 hari dapat maklumat pula dak kita ada masalah yang masih lagi belum selesai, kena delay lagi 3 hari contohnya.
Maka dalam jarak tu, dalam tempoh tu, selagi mana tak confirm 4 hari yang sahih tadi ni, dia masih lagi boleh buat qasar dan jamak. Hari yang ke-8 ke, hari yang ke-5 ke, hari yang ke-6 ke, selagi mana dia masih dalam lingkungan 3 hari. Tarakhasa ila 18 yawman. Tarakhasa. Maksudnya boleh qasar ya. Tarakhasa. Harus baginya, itulah. Harus baginya qasar lah. Harus baginya qasar ila 18 yawman, sehingga 18 hari, iaitu 6 kali 3 hari. Total sekali dengan hari keluar dengan hari masuk 20 hari. Dia boleh tangguh sampai 6 kali. Dia sampai contohnya 1 hari bulan. Sampai 1 hari bulan. Situ nak bagi mudah faham ni. Sampai itu 1 hari bulan. 1 hari bulan tu sampai daripada Kedah pergi ke Penang. Daripada Penang tu nak fly contohnya, nak fly ke Vietnam ke, nak fly ke South Africa ke, dan sebagainya, contohlah, buatlah lagu mana pun. Sampai ke Penang tu, di Penang tu penerbangan sangkut, ada masalah custom ke, ada masalah visa ke, ada masalah apa nama kapal terbang tu sendiri ke apa ke, delay. Lama mana syarikat kata 3 hari. 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan. 4 hari bulan tu dah boleh bergerak ataupun 5 hari bulan dah boleh bergerak. Tak kisahlah kalau 5 hari bulan pun dia sampai 1 hari bulan dekat dekat airport tu hari sampai. Jadi dia ada 3 hari yang sihah. Hari yang kelima tu dia kena geraklah. Jadi syarikat kata sama ada 4 hari bulan ataupun 5 hari bulan. Sama ada 4 bulan ataupun 5 hari bulan. Tak ada masalah. Hari kalau keluar 5 hari bulan ni kira hari khuruj, tak ada masalah apa. Sampai kepada 4 hari bulan ni, nanti dekat apa nama kaunter tanya pula, kata tak, kita masih lagi belum selesai masalah ni. Ada lagi problem ni. Cuaca tak elok ke apa sebagainya. Dijangka apa nama 2 hari ataupun 3 hari lepas daripada ni baru boleh. Baru boleh. Maksudnya kita akan bertolak 6 hari bulan contohnya. Jadi 4 hari bulan, 5 hari bulan, 6 hari bulan, 3 hari pula. Dia masih lagi boleh qasar. Sepanjang masa tu masih lagi boleh qasar. Sebab jangkaan hajatnya selesai, jangkaan masalahnya selesai tu masih dalam lingkungan 3 hari. Maka dia masih boleh qasar. Berapa kali 3? 6 kali 3. Maksudnya dia boleh delay sampai 6 kali. Dia boleh delay sampai 5 kali contoh. Sorry, dia boleh delay sampai 5 kali. Kali yang pertama 3 hari. 3 hari. Kali yang kedua 3 hari pula, dah 6 hari. Kali yang ketiga 3 kali pula, dah 9 hari. Kali yang keempat 3 kali pula, dah 12 hari. Kali yang kelima dah 15 hari. Delay lagi. Kali yang keenam 18 ni last. 6. Last. Maka dia kena keluar selepas daripada 18 hari yang sahih tu. Kalau tak selesai juga dalam tempoh 18 hari yang sahih tu, walaupun kena delay lagi, lagi 2 hari ataupun 3 hari, maka dia dah tak boleh buat qasar pada ketika tu. Sebab dah melebihi tempoh yang pernah dilakukan oleh Nabi ataupun boleh dilakukan oleh golongan muhajirin pada zaman Nabi SAW. Yang ni nak tengok dalam perbahasan dalam bab hadis yang menceritakan tentang delay ni, tentang pemanjangan tempoh rukhsah ni. Dia ada perbincangan dalam hadis. Tengok sana lah. Sebanyak-banyak masa 18 hari. Sebanyak-banyak masa 18 hari. Tu pun dengan tawakkuk 3 hari tu. Dengan kepastian, dengan harapan yang besar bahawasanya benda tu boleh selesai dalam 3 hari, tak selesai lagi. Boleh selesai dalam 3 hari yang seterusnya, tak selesai lagi. Besar kemungkinan boleh selesai dalam 3 hari yang seterusnya pun tak selesai lagi. Sampai 18 hari. Setakat tu je yang ada dalam hadis. Maka setakat tu saja yang mazhab kita ambil dan benarkan untuk tarakhus, untuk diberi keronggaran, untuk boleh meneruskan qasar sampai ke tahap tu saja. Lepas daripada 18 hari, walaupun dia kata boleh hari yang ke-18 tu, dia kata hari yang ke-20 boleh keluar insyaAllah. Tak boleh dah. Hari yang ke-19 tak boleh buat qasar lah. Sebab dah lebih daripada 18 hari yang sahih.
18 hari yang sahih ni kalau dikira dengan hari sampai dengan hari keluar 20 hari ya. 20 hari kalau campur semua sekali. Tapi dia saja tunggu yang tak buat apa, tunggu yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tunggu urusan tu tak termasuk hari sampai, tak termasuk hari keluar tu 18 hari. 18 hari full. Maka masih lagi boleh dibuat qasar tapi secara bertingkatlah. Ini kena faham gila. Bukan kita tahu dah oh urusan ni seminggu. Boleh buat qasar tak lepas daripada 18 hari dah, bukan. Dia kena 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Tawakkuk boleh selesai pada masalah tu, tu boleh selesai urusan tu ataupun hajat tu dalam tempoh 3 hari. Besar kemungkinannya. Besar kemungkinan ataupun yakin pasti bahawa urusan tersebut boleh selesai dalam tempoh kurang daripada 4 hari, iaitu 3 hari. Kurang daripada 4 hari. Boleh buat qasar. Sampai hari ketiga tu tiba-tiba tak boleh selesai. Tapi dia dijangka kemungkinan besar ataupun pasti boleh selesai dalam tempoh 3 hari yang seterusnya. Ini maksudnya. 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari sampai ke 18 hari. Boleh lagi buat qasar sepanjang masa tu. Dah sampai 18 hari dah, tiba-tiba lagi 2 hari ya. Kami minta lagi 2 hari ya boleh selesai, confirm insya-Allah. Kok mana pun boleh selesai dalam tempoh 2 hari lepas dah ni. Tak boleh lah. Tak boleh buat qasar pada masa tu. Sebab dah lepas daripada 18 hari dah. Ini yang dibenarkan, yang ada dalam hadis cuma sekadar 18 hari. Itu semua dah sekadar 18 hari, tak termasuk dengan hari sampai dan hari keluar, hari bergerak. Kalau campur hari sampai dengan hari bergerak jadi 20 hari. Itu ni maksud dia. Baik. Kemudian katanya wala yaqsuru haimun wala talibu wala talibu gharimin au abiqin la ya'rifu mawdi'uhu. Dan tidak boleh qasar oleh haim. Tak boleh qasar oleh haim. Haim ni orang yang tidak tahu ke mana hala tuju dia. Dia panggil man la yadri aina yatawajjahu. Man la yadri aina yatawajjahu. Orang yang tidak tahu ke mana hala tujunya. Dia ikut kaki je. Dia ikut kaki, tak tahu ke mana. Ikutlah Tuhan nak letak mana, ikutlah Tuhan nak bawa ke mana, ikutlah Tuhan nak apa nama lorong ke mana, tengok hak mana mudah. Jadi ikut hati, ikut hati, ikut rasa. Tak ada tempat tuju, dia panggil haim. Ini haim. Itu. Contoh kita secara secara praktikalnya, contoh kita ni taksi. Driver taksi, haim lah. Dia kan tahu pelanggan ni nak pergi mana. Dia bukan tahu apa nama Allahumma salli alaihi wasallam daripada satu tempat ke tempat tu kan. Pelanggan dia daripada tempat dia ke sini, daripada sini dia kan tahu nak balik ke sini ataupun nak pergi ke seterusnya dan sebagainya. Contoh praktikal haim lah. Tapi daripada taksi tak ada lah yang kita tahu yang dia boleh buat jamak qasar, memang confirm tak boleh lah sebab dia masuk dalam kategori haim. Dak ni kalau orang yang nak mengembara pun tak tahu. Dia patah hati ke feras dia punya, dia punya crush dia bertunang ke, menikah ke, apa ke, sebagainya lah. Gaduh dengan adik-beradik ke, ataupun bankrupt dia punya perniagaan ke, ataupun macam-macam lah. Banyak sebab. Buh baju lambek, bismillah. Pergi mana ni tak tahu. Ikut kaki, ikut hati, ikut kaki, ikut Tuhan letak lah ke mana. Ni panggil haim. Orang yang tak tahu hala tuju dia ke mana, maka dia lah orang jenis ni tak boleh qasar. Sebab dia tak tahu perjalanan dia panjang atau pendek dan sebagainya. Ni pun kena kait lah. Haim yang tak boleh qasar ni, haim yang tidak mengqasarkan perjalanan lebih daripada dua marhalah. Tu. Sekiranya dia punya perjalanan ni confirm lebih daripada dua marhalah, dia tak tahu nak pergi ke mana, tapi dia tahu dengan yakin bahawasanya, contohlah kita duduk Kedah ni kan, orang tanya nak pergi mana, tak tahu, tapi aku nak pergi belah Perak sana ataupun aku nak pergi belah belah Selangor sana, nak tengok rezeki apa ada kat tu. Maka jarak kita, tempat kita Kedah ni dengan Selangor ni memang lebih daripada dua mahlah. Maka dia boleh qasar. Bila mana dia qasarkan jarak dia tu lebih daripada dua marhalah. Yang tak boleh qasar ni haim yang tak qasar dua marhalah ataupun tidak. Dia pun tak tahu sama ada dia nak berjalan jauh ataupun berjalan dekat. Dia pun tak tahu ikut Tuhan nak letak mana. Ikut Tuhan nak letak mana.
Kadang-kadang selang daerah je. Boleh jadi selang daerah tu dia dapat dah jawapan apa yang dia cari. Contohnya. Dia keluar dari daerah cerita lah ni, daerah Kota Star, dia masuk daerah Sungai Tani dan sebagainya. Boleh jadi dengan sekadar berpindah daerah tu, dia dah dapat dah apa yang dia nak. Jadi HM, HM yang macam ni, orang yang ikut gerak kaki, gerak hati lagu ni, ni tak boleh kosor. Tak boleh kosor. Melainkan sekiranya memang dia dah confirm dah bahawasa dia akan pergi jauh melepasi dua marhalah. Tak tahu nak hala ke mana, tak tahu nak pergi ke mana, tapi ke mana pun confirm perjalanan yang lebih daripada dua marhalah. Maka yang macam tu boleh kosor. Jadi kena kaitlah sini. HM ni bukan mutlak lah, bukan mutlaku HM, tapi HM yang tidak mengkosorkan perjalanan lebih daripada dua marhalah, maka tak ada kosor. Adapun HM yang mengkosorkan perjalanan ya, memang dia tekad nak pi lebih jauh daripada marhalah, memang daripada dua marhalah, nak pi ke tempat yang orang tak kenal aku, negeri lain contohnya dan sebagainya, lebih daripada dua marhalah, maka dia boleh kosor. Dia boleh kosor. Wala talibu gharimin, begitu juga dengan orang yang menuntut, menuntut orang yang berhutang. Bouncer lah ni, apa nama, haunty bouncer, bounty hunter, bounty hunter. Orang berhutang kat dia, orang tu lari, orang tu lari contohnya lah. Ataupun kita ada majikan kita, kita ada majikan kita, ada orang berhutang dengan majikan kita dan dia lari tak mau bayar. Kemudian majikan kita arahkan kita untuk pi cari dah. Pi cari orang yang lari daripada bayar hutang tu. Gharim tu orang yang berhutang yang lari. Kita ni talib, kita ni orang yang menuntut orang yang berhutang tu. Kita pi cari dia. Dia pi tang mana kita kan tahu. Dekat ke, jauh ke, dia sembunyi rumah dia beradik dia ke, dia sembunyi rumah kawan dia ke, dia sembunyi di daerah yang lain ke, di negeri yang lain ke, sekampung yang lain ke dan sebagainya, kita kan tahu. Maka mencari lagu tu, pencarian yang sebegitu tak dibenarkan untuk kosor, sebab kita tak tahu dekat ke jauh. Au abiqin, ataupun hamba yang lari, hamba yang derhaka ni, abiq ni hamba lah, hamba yang derhaka. Hamba tu sepatutnya kena khidmat dengan tuan dia, tiba-tiba lari, tiba-tiba lari. Maka tuan dia upah orang untuk cari hamba dia, tak tahu. La ya'rifu mawdi'ahu, yang tidak tahu tempatnya, tempat gharim ataupun tempat abiq tu. Dengan sebab tak tahu lagu tu, nak pergi cari tempat yang lain ke, dekat ke, jauh ke, dua marhalah ke, tak sampai dua marhalah ke, tak tahu, maka tak boleh qasar. Talibin tu, orang yang mencari tu, talibun tu, orang yang mencari tu, kita lah, orang yang majikan kita suruh, ataupun kita sendiri tuan hutang nak pergi cari dan sebagainya. Dan orang buat lari kereta contohnya, gitu lah, orang buat lari kereta, orang ambil kereta kita, pinjam dan sebagainya, buat lari, buat lari. Jadi kita nak pergi cari kereta kita tu lah. Nak pergi cari kereta kita tu, nak pergi cari tang mana tak tahu, maklumat ada macam-macam, ada yang kata sini, ada yang kata sini, dan kena cek semua. Maka tak tahu tang mana yang betulnya, ada yang kata pi belah sana utara, ada yang kata pi belah selatan dan sebagainya. Jadi nak kena pi rata, nak kena pi cari dan sebagainya. Boleh buat kosor tak? Tak boleh, sebab kita tak tahu jarak kita perlu pi tu sampai dua marhalah ataupun tak sampai dua marhalah. Sampai dua marhalah ataupun tak sampai dua marhalah, tak tahu. Boleh jadi keluar daerah jumpa balik lah, boleh jadi langkah tiga negeri pun tak jumpa lagi, boleh jadi. Dia tak tahu tempat. Melainkan kita dah ada maklumat dah, dah ada, ada informer kita bagi tahu, penyampai maklumat bagi tahu, kita di Perak, kita di Kedah lah contohnya, kereta hang ada di Pahang sekarang ni, ada di kawasan Pahang sekarang ni, kami tengok di kawasan Pahang, confirm sahih. Cuma lama mana dia nak ada di Pahang, tak tahu, Allah Alam. Maka kita dah ada dah maklumat asal bahawasanya kita kena pergi ke Pahang untuk dapat kereta tu. Maka ketiga tu bolehlah kosar, sebab dah tahu dah lebih daripada dua marhalah, perjalanan kita tu lebih daripada dua marhalah, tahu dah. Maka ketiga tu baru boleh kosar. Sama macam HM tadi lah, bila mana dia dah tahu dah pada awal permusafiran dia tu, dia terpaksa pi lebih daripada dua marhalah. Kurang daripada dua marhalah takkan, takkan ada contohnya. Maka ketiga tu boleh kosar dalam perjalanan dia.
Tapi kalau tak tahu, boleh jadi dapat kereta tu, boleh jadi dapat orang yang lari tu, boleh jadi dapat orang yang berhutang tu, kurang daripada rumah dah. Bila ada kemungkinan boleh jadi lagu tu, maka tak boleh khasar. Sebab tak tahakkuk safar dia. Tak tahakkuk safar dia. Boleh jadi safar dia safar yang dekat, boleh jadi safar dia safar yang jauh. Wala zaujatun wa abdun, dan tak boleh juga qasar isteri dan hamba. Isteri dan hamba. La ya'rifanil maqsida, yang tidak mengetahui keduanya, isteri dan hamba tu, akan maqsid, akan tempat tujuan. Maqsid isim makan bagi qasar. Akan tempat tujuan. Hamba, si isteri tidak mengetahui tempat tujuan suami, hamba tidak mengetahui tempat tujuan penghulunya, tak tahu. Maka depa pun tak boleh qasar juga. Ikut je. Laki dia kata jom naik kereta. Tapi nak buat pergi berjalan sat. Tak habaq jauh dekat surprise dan sebagainya. Tak habaq jauh dekat apa dan sebagainya. Tak tahu nak pergi dekat kajah ke, maka tak boleh qasar. Tak boleh qasar solat. Sama juga dengan hamba dia pun. Tuan dia kata jom teman aku ada urusan dengan teman aku beberapa hari, contohnya lagu tu lah, dengan teman aku beberapa hari, dengan teman aku seminggu. Boleh jadi seminggu tu daerah sebelah dia, tak habaq tempat yang sebetulnya lagu mana, cuma habaq kata hang kena teman aku selama beberapa hari dan sebagainya. Tak habaq tempat, tak habaq apa dak, tak habaq ada urusan apa dak, hang kena ikut aku, khidmat dengan aku, macam tu je. Maka kedua-dua ni sama dengan bini pun, jom ikut kita pergi bercuti tang mana, tak habaq surprise tang mana, tak habaq tak tahu. Berapa hari pun tak habaq. Mungkin habaq hari. Kita pergi seminggu contohnya. Seminggu tu boleh jadi bernama seberang daerah, dan boleh jadi macam-macam lah. Tak tahu maksud, tak tahu tempat tujuan suami ataupun penghulu dia, tuan dia, dekat ataupun jauh dan sebagainya. Maka tak boleh qasar juga. Untuk semua masalah ni, haim ke, talibu gharikin, talibu gharimin ke, orang yang pencari, orang yang butang ke, pencari hamba yang derhaka ke, si isteri ke si hamba ni, dia pun ni tak boleh qasar sebab tak tahu dak jauh ke dekat, illa ba'da marhalatain, melainkan selepas daripada dua marhalah. Lepas daripada dua marhalah perjalanan dah, baru boleh qasar. Sebab ketika tu tahakkuk safar. Sebelum daripada dua marhalah, tak tahakkuk, tak pasti safar tu safar yang membolehkan dia qasar ataupun tidak. Tapi bila perjalanan tu dah melepasi kadar dua marhalah dah, maka secara pastinya safar tersebut safar yang membolehkan dia qasar. Tu. Sebab tu untuk orang-orang yang macam ni, bila mana tak tahu jaraknya dengan tepat ataupun tak tahu secara pastinya apa nama dia nak qasar ataupun tidak, tak boleh. Sebab tak tahu jarak yang dia perlu rentasi, cukup dua marhalah ataupun tak cukup dua marhalah, tak boleh, tak boleh qasar. Melainkan dah sampai dua marhalah dah, maka bila dah sampai dua marhalah dah, barulah dia boleh qasar solat dia. Sebab pada ketika tu secara pasti, secara tahakkuk, secara yakinnya, dia dah merentasi perjalanan permusafiran yang melebihi syarat untuk dia buat solat secara qasar. Ketika tu baru boleh qasar. Sebab dia tak tahu daripada awal-awal. Kalau dia tahu daripada awal-awal lagi, pada marhalah pertama tu dia boleh qasar dah. Pada 20 kilo perjalanan yang pertama tu dia boleh qasar dah. Pada 10 kilo perjalanan yang pertama tu dia boleh qasar dah, kalau dia tahu daripada awal. Ni tak tahu. Tak tahu nak pergi dekat ke jauh dan sebagainya. Tak ada jarak yang tertentu, tak ada jarak yang sepatutnya dan sebagainya. Tak tahu apa hari, tak tahu jarak dan sebagainya, maka dia tak boleh untuk qasar, melainkan selepas daripada perjalanan yang dah mencapai dua marhalah gitu. Habis. Cuma untuk hamba dengan suami, hamba dengan isteri lah, hamba tu tak tepilah, payah-payah sembang buat hamba ni, nak taswir pun payah pasal dia tak ada zaman kita. Dan untuk si isteri contohnya, dia tak tahu perjalanan ke mana, tapi dia tengok suami dia qasar contohnya, singgah dekat RNR ke, singgah kat masjid ke apa ke, dia tengok suami dia sembahyang dua rakaat, dua rakaat jamak dan qasar contohnya lah.
dan suami dia tu orang yang mengetahui hukum hakam musafir lah. Orang orang yang biasa mengaji lah, bukan alim pun lah, tapi biasa mengaji lah buat hukum solat musafir ni, tahulah hak mana boleh musafir, hak mana boleh buat jamak qasar, hak mana tak boleh buat ni. Dia tengok suami dia qasarkan solat contohnya, ataupun jamak solat contohnya. Dengan tengok tu, dia dah boleh qasar atas qaul yang aujah. Sebab melihat suami dia mengqasarkan solat, memberi kefahaman kepada dia bahawasanya perjalanan ni perjalanan yang lebih daripada dua marhalah. Walaupun dia tak tahu maksud dia secara tepat, tapi dia tahu perjalanan tu lebih daripada dua marhalah, maka dia boleh qasar. Tak sama dengan masalah yang disebutkan, dia tengok suami dia melakukan persediaan barangan yang banyak, seseolah nak musafir jauh, maka ni tak memberikan gambaran untuk membenarkan dia solat qasar pada awal sebelum sampai dua marhalah. Sebab menyediakan barang yang banyak tu pada ghalibnya sahaja, secara adatnya sahaja untuk perjalanan yang jauh. Dan suami dia standby makanan berkotak-kotak, buh baju dalam beg ni banyak lai, kemudian dengan spare ayak dalam kereta ni berbotoi-botoi dan sebagainya. Dan buat keluar duit pula dalam perjalanan tu, buat keluar duit pula daripada ATM contoh je lah, buat keluar 1,500 ke 2,000 ke. Secara adatnya persediaan itu ialah untuk perjalanan yang jauh. Tapi yang tu tak dikira sebagai alamat yang membolehkan dia untuk tahu tujuan. Sebab secara adat boleh jadi tak sampai jauh mana pun. Boleh jadi tak sampai jauh mana pun. Boleh jadi pantai sebelah kampung dia, ya boleh jadilah. Boleh jadi pantai sebelah kampung dia, ya, dan sebagainya. Jadi benda tu tak memberikan maklumat yang jelas bahawasanya ada dia akan melakukan permusafiran yang melebihi dua marhalah dengan persediaan barang yang banyak. Tak boleh semata-mata tengok dalam kereta dia banyak barang yang secara ghalibnya, secara adatnya memang nak pergi berjalan jauh, hak tu tak boleh, masih lagi belum cukup untuk memberikan dia kelebihan ataupun rukhsah untuk dia qasar bagi si isteri. Termasuk juga anak-anak, sama lah. Termasuk juga anak-anak, sama, tak boleh. Tapi dengan melihat ayah mereka ataupun suami dia qasarkan solat dan jamakkan solat, maka tu memberikan kemungkinan dan memberikan kepercayaan bahawasanya memang semayang ni memang apa nama, mereka akan melalui perjalanan yang jauh. Cara dia laki tu, matabuk dia tu, suami dia dan ayah budak-budak ni, orang yang faham hukum jamak dan qasar lah. Orang yang faham hukum jamak dan qasar. Jadi takkan bila mana dia faham hukum jamak dan qasar, dia dah biasa musafir, dia dah biasa ngaji buat musafir dan sebagainya, dia tahu dah bahawasanya perjalanan dia macam mana yang boleh qasar, perjalanan macam mana yang tak boleh qasar dan sebagainya, dia jamak qasar solat dia. Maka orang yang tengok ni, isteri dia dan anak-anak dia, boleh berpandukan kepada perbuatan semayang jamak qasar dia tu untuk memberikan mereka kefahaman bahawasanya ni pasti nak pergi lebih daripada dua marhalah, maka dia pun boleh qasar walaupun dia pun tak tahu tempat secara spesifik. Berbanding dengan persediaan barang tadi, barang tak, dia memberikan kemungkinan musafir yang jauh tapi tak memberikan kepastian. Jadi nampak barang tak memberikan kemungkinan, tak memberikan kepastian akan pergi jauh. Sebaliknya melihat matabuk dia, si suami ataupun si ayah tersebut, si Tok Wan tersebut semahyang secara jamak dan qasar, memberikan kepastian bahawasanya perjalanan yang jauh, maka dia pun boleh qasar walaupun tak ke apa nama, tak tahu secara tepatnya, tak tahu secara pastinya di mana maksud itu, di mana tempat tujuan mereka, destinasi mereka yang sebenarnya tu. Habis. Kemudian kata faslun fi baqiyati syurutil qasri wa nahwihi. Tak ila jaa. Wallahu a'lam. Ya. Okey, kalau lah apa nama masalah tadi, sepatutnya hajat dia tu, urusan dia tu, terhentinya di suatu tempat tersebut hanya mengambil masa sekadar 3 hari yang sahihah, tak termasuk hari sampai, tak termasuk hari keluar. Okey, maka dia boleh qasar lah pada ketika tu, dia boleh qasar.
Kemudian rupanya tak selesai dalam tempoh 3 hari tu. Tak selesai. Next circle, kitaran yang seterusnya, maklumat yang dia dapat, benda ni tak akan dapat selesai melainkan dalam tempoh 4 hari. Ha, nampak? Dah lebih dah. Ini 3 hari. Dia 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Tak, tapi tak. Dia 3 hari. Kemudian pada circle yang kedua, pada kitaran yang kedua, 4 hari. Ha, bila 4 hari, lebih daripada 3 hari tu, dia dah masuk dalam bermukim di satu tempat dengan niat iqamah selama 4 hari yang sahihah. Maka tak boleh qasar lah. Tak boleh qasar, start bila? Tak boleh qasar, start daripada hari yang dia tahu bahawasanya akan ajak. Sampai ke hari yang keempat contohnya, sampai yang ke hari yang apa nama, 3 hari yang pertama tu, dia boleh buat qasar lagi. Dia sampai hari Ahad contohnya, Isnin boleh qasar, Selasa boleh qasar, Rabu boleh qasar, Khamis tu sepatutnya dia dah gerak keluar. Khamis tu, maka Khamis tu ataupun hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun hari Rabu tu, dia dapat maklumat bahawasanya dia kena tambah lagi 4 hari yang sahihah. Kena tambah lagi 4 hari yang sahihah. Maka start daripada hari Rabu tu ataupun hari Khamis yang dia dapat maklumat tu, dia dah tak boleh buat qasar dah. Dia kena mayang secara tamam sebab dah melebihi apa nama kadar yang dibenarkan. Dia mesti dalam tempoh 3 hari, next 3 hari, next 3 hari, next 3 hari dalam tempoh tu. Kalau 3 hari okey, boleh buat qasar. Hari yang ketiga yang sahihah tu dapat maklumat bahawasanya kena tambah lagi 4 hari. Ha, maka hari yang ketiga tu dah tak boleh buat qasar dah. Hari yang dia dapat maklumat bahawasanya tak ikut apa nama, dah lebih daripada kebenaran rukhsah yang ada, maka dia tak boleh dah buat qasar pada masa tu. Dia kena sembahyang dengan tamam dah. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhal salatin سعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.